Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera parents semua. Ada soalan daripada seorang ibu tentang anaknya yang hanya nak ke bilik air, buang air besar dengan memakai pampers. Maksudnya kalau tak pakai pampers, anak dia tak nak berak. Jadi saya akan kongsikan petua di sini, dan petua ini khusus untuk anak yang isunya hanya berak dalam pampers ya. Sebelum kita bercakap tentang berak dalam pampers ni, bila kita nak toilet train anak, kita kena tengok ada tak apa-apa dalam bilik air itu yang menyebabkan anak rasa tak selesa. Contohnya anak saya dulu semasa toilet training, toilet seat tu kena betul-betul kering. Kalau ada setitis air pun dia tak nak duduk. Jadi kami memang sediakan satu kain buruk dalam bilik air, dan kalau dia nak buang air besar, kita lap sekali nak make sure tak ada air betul-betul dan dia mau duduk. Kadang-kadang anak-anak yang kecil ni pun bila dia duduk dekat toilet seat, kaki dia tergantung. Jadi bila kaki dia tergantung, dia rasa tak stabil, dia rasa macam nak terjerumus masuk dalam lubang toilet. So kita boleh beli tu kerusi plastik kecil tu yang orang duduk untuk siang-siang sayur semua tu, kerusi kecil stool tu, dan kita beli 2 biji, kita letak di kakinya kiri dan kanan untuk bagi dia stable. Itu pun boleh juga. Kalau kata lubang toilet tu besar dan buntut anak kecil, takut anak rasa dia takut masuk ke dalam, kita boleh pergi ke mother care atau mana-mana kedai ibu dan anak dan beli apa yang kita panggil toilet insert. Kita letak kat dalam tu untuk mengecilkan dia punya lubang jamban tu ya. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita kena identify sebelum kita toilet train anak. Lepas tu ada beberapa apa tu petua, contohnya gunakan jadual visual, mula-mula buka seluar, duduk, lepas tu buang air besar, lepas tu dapat reward, dapat apa-apa yang anak suka. Gunakan bahan visual boleh, gunakan reward. Lepas kalau dia buang air besar dekat lubang, then dia dapat sesuatu. Kalau kata anak betul-betul tak nak, reward tu mestilah sesuatu yang sangat besar. Okey, ini adalah basic mengenai toilet training. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut tentang asas-asas toilet training ni, boleh ikuti kursus keluaran permata kurnia, iKurnia asas intervensi. iKurnia tu ada dua ya. 1.0 adalah asas autisme, 2.0 adalah asas intervensi. Cari latihan ketandas dalam iKurnia 2.0 asas intervensi. So sekarang ni nak cakap tentang anak yang hanya akan berak jika dia pakai pampers. Okey, step dia macam ni. Nombor satu, bila dia nak berak, pakaikan pampers tapi latih dia untuk duduk dalam untuk duduk atas toilet seat. Tak apa, dia pakai pampers macam biasa, suruh dia duduk dalam toilet seat. Ada juga ibu bapa yang kata, anak saya bila dia pakai pampers, dia akan cari pintu. Dia akan cari pintu, dia berdiri belakang pintu, dia akan teran. Kalau macam tu, target pertama kita adalah macam mana nak pujuk anak, nak bagi ganjaran, guna bahan visual untuk dia duduk dekat toilet seat saja dan dengan memakai pampers. Okay, so target nombor satu tu. Then bila dia dah mau duduk dekat toilet seat, target apa yang kita buat adalah kita tebuk lubang. Kita tebuk lubang dekat pampers tu sebesar 5 sen. Jadi tebuk lubang sebesar 5 sen, pakaikan dia pampers tu, duduk dekat toilet seat. Dah selepas minggu dia biasa dengan lubang besar 1 sen tu, 5 sen tu kita besarkan pelan-pelan-pelan sampailah lubang tu jadi sebesar 50 sen, sampailah lubang tu jadi semakin besar sehinggalah dekat pampers tu ada lubang yang cukup besar. Bila dia duduk, dia buang air besar, najis tu akan terus jatuh dalam lubang, dan lama kelamaan kemudian kita boleh lepaskan dia daripada pampers. Jadi ni bergantung. Kalau anak yang autism tahap teruk, mungkin proses ini akan mengambil masa yang lama. Kalau anak autism yang tak teruk, proses ini tak akan mengambil masa yang lama. So cuba ya ibu bapa semua, good luck.